Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channelnya HP Atmaja Collection. Oke, di video kali ini gue mau membahas bagaimana tentang tata cara menanam kangkung secara tumpang sari dengan tanaman terong di halaman rumah. Oke, sebelum ke video tutorialnya, saya mohon subscribe channel ini supaya Anda bisa mengikuti video-video tutorial selanjutnya. Oke, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Oke, untuk langkah yang pertama, kita buat bedengan seperti ini. Ukuran bedengan ini kira-kira 1 meter lebarnya dan panjangnya disesuaikan dengan ukuran area yang ada. Nah, untuk area di sini masih banyak lahan yang kosong. Nanti di sana juga akan dibuat bedengan-bedengan yang sama seperti ini. Nah, posisi bedengan yang tadi. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita lihat yang sudah jadi di depan rumah, karena ini posisinya ada di belakang rumah. Oke, itu salah satu. Sebentar, ini yang masih baru akan dibuat. Nah, yang ini yang sebelah sini ada yang sudah jadi, yaitu bedengan terong yang sudah jadi. Oke, ini terongnya, tuh kan. Ini kira-kira. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita ke depan rumah yuk. Nah, ini salah satu contoh tanaman kangkung yang ditumpang sari dengan tanaman terong. Oke, kalau yang itu yang belum jadi. Oke, yang ini bedengannya baru saja dibuat, dan yang ini yang sudah pada jadi ya. Ini semaian terong yang sudah pada jadi, pada tumbuh hijau-hijau ya. Nah, itu juga agak besar, nanti akan dipindahkan karena lahannya masih kosong. Oke, sekian dulu video tutorial kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.